Nih masuk unit Nusantara NS78. Biasa angkatan sore ini. Wih. Masuk di Bekasi Barat. Oh, pakai Mercy nih ya, bukan Scania ya. Oke, Bolo. Dani untuk sore ini di kantor MTI Bekasi Barat. Lumayan rame ya. Ini ada bis Safari, ada bis Nusantara, 2 unit tuh. Dan nih, yang kemarin-kemarin pada nanyain RMA 003 kemana nih. RMA 003 sore ini sudah parkir di Bekasi Barat ya. Sudah ngelain kembali atau sudah sembuh? Alhamdulillah, Bolo. Unitnya Pak Is ya. Dan nih kondisi terkini dari RMA 003. Unit X-nya dari Gapura Ning Rahayu. Kembarannya 01 ya. Emang kembar sih, emang sama. Di repairnya juga sama di Agus Putro ya. Dan untuk tampak belakangnya, Bolo, dari RMA 003 ya. Unitnya dari Pak Is. Nih, untuk tampak belakangnya seperti ini. Ini kemarin sempat parkir lama atau mang apa ya? Perpal ya di Banyu Putih menunggu perbaikan cukup lama nih kemarin RMA 003 Bolo. Nah nih, alhamdulillah. Hari ini di hari apa sih ini sekarang? Kamis ya, 18 Januari 2024. Sudah kembali ngelen kembali. Sudah siap melaksanakan tugasnya. Ya untuk len akap ya. Memang diperuntukkan untuk len akap untuk RMA 003 Bolo. Dan armadanya ya. RMA 003. Untuk platnya masih Z ya. Bawaan dari Gapura Aning belum diganti ternyata. Z7670TA. Ini armadanya. Ada Nusantara juga nih. Buat angkatan sore nih, baru datang nih, baru masuk NS78. Wih, sama sih NS78 ya. Cuma beda bodinya aja nih, Bolo. Tuh. Tujuan ke Kudus ya, Nusantara. Dan ini RMA 003. Tampak belakangnya seperti ini. Belum dicuci aja, kalau udah dicuci glowing nih unitnya, kotor ya. Mungkin hujan nih perjalanan dari timurnya semalam, jadinya kotor unitnya. Dan ini armadanya. Nih, gambar wayang. Unitnya Pak Is. Tadi ada Pak Is, Bolo. Spionnya masih belum diganti ya. Masih pakai spion balap tuh. Sekarang weldopnya dicat warna putih. Tadinya kan weldopnya warna oranye. Bekasnya Pak Poniran dulu dicat warna oranye. Kan dicat warna putih, Bol. Dan ini armadanya. RMA 003. Kita lihat tuh tampak depannya ya. Nih. Tampak depannya. Oh, dikasih stiker ini ya. Solawat yang besar banget nih di topinya. Ternyata strobonya masih terpasang rapi tuh. 003 strobo nih, lampu PJR peninggalan dari Pak Poniran ini, strobo Bolo. Itu ada boneka juga tuh. Ya, ini kemarin bumpernya dilepas nih, saya sempat lihat di channel siapa ya, katanya sih perbaikan bagian bumper waktu itu ya, soalnya ada sedikit insiden dengan truk apa-apa gitu kalau nggak salah. Dalam dirilah ini udah ngelain kembali RMA 003 Bolo. Tampak depannya. Nih, platnya miring ya masangnya. Apa emang dudukannya mungkin? Mungkin dudukannya itu ya yang kendor atau bagaimana? Pak. Tuh, Pak Is Bolo. Udah lama nggak kelihatan, akhirnya nongol lagi Pak Is. Dan ini armadanya. RMA 003. Kembarannya 001 tuh. Alhamdulillah sudah kembali atau sudah comeback nih. RMA 003. Yowis, untuk sore ini cukup seperti ini kondisi di Bekasi Barat. Nanti kita sambung lagi di
video berikutnya ya Bolo nanti. Ini kondisinya juga sedikit mendung, tapi nggak tahu mau hujan atau nggak di Bekasi. Ya wis, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.